Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengetes unit scanner Canon 4200F pesanan dari Shopee atas nama akun Aura Mekar. Untuk penerimanya Murtoko Aura Video. Kali ini saya akan mengetes menggunakan aplikasi Scan Canon Scan Toolbox 4.6. Oke, di sini kita ke setting dulu untuk menemukan apakah dia sudah kedetek. Nah, di sini sudah ada ya Canon Scan 4200F. Lalu kita klik OK. Nah, di sini saya pakai PDF. Untuk settingannya di sini scan-nya color image kali 300. Untuk paper size-nya ini saya pakai A4. Sebentar saya masukin kertas dulu. Oke, di sini kita klik centang. Sini kita klik scan. Untuk file name-nya di sini saya kasih nama Aura Video. Oke. Untuk save file ini dia pakai PDF. Lalu kita klik scan. Untuk settingannya di sini dia pakai flatten. Oke, untuk paper size-nya di sini saya pakai A4. Color-nya di sini pakai color. Oke, lalu kita klik scan. Kita tunggu ya untuk hasil scan-nya. Oke, kita klik finish. Di sini kita lihat Aura Video untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini bagus, tidak ada garis. Oke, untuk hasilnya ini bagus ya. Selanjutnya saya akan mengetes untuk klisenya. Ini kita close. Nah, di sini untuk saya akan mencoba klisenya, lalu ini sudah sama kayak tadi ya sebelumnya. Kita klik scan. Sini kertasnya saya keluarin dulu. Oke, untuk select source-nya ini kita ganti ke color negatif film.
Untuk output resolusinya ini kita ganti ke 150. Kita preview. Oke, lagi scanning. Oke, di sini saya akan pilih semuanya. Kita checklist. Lalu klik scan. Oke, kita klik finish. Lalu kita klik ini untuk melihat hasil dari klisenya ini ya. Kita zoom out dulu. Oke, untuk hasil klise ini dia bagus ya. Untuk kelengkapannya itu ada unit, lalu kabel adapter, lalu kabel data, dan CD driver. Untuk pembahasan kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.